Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton Kita Satu Keluarga. Saya Chang Yating. Untuk membantu warga baru bekerja, kerajaan mengadakan kelas salon yang gratis. Ibu dari Myanmar, Li Li Li, mahu mendapat lisensi selepas kelas salon ini. Mereka mendapat keyakinan dalam kehidupan. Mengikat dengan halusnya rambut modal ini dengan profesional, dia Li 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 dari Myanmar. Sekarang, dia tidak bekerja, baru bercerai. Nasib baik adanya bantuan kerajaan mendapat peluang untuk belajar keterampilan. Itulah semasa saya wisuda dari universitas, saya pernah bekerja di salon. Tapi di sini, saya tidak dapat bekerja kerana di sini perlukan lisensi. Tidak dapat digunakan. Jadi, perlu berusahalah. Susah tak? Berikanlah lebih masa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Untuk membantu warga baru bekerja di Taiwan, kerajaan mengadakan kelas salon kecantikan yang gratis, mendorong warga baru dapat kerja dengan keterampilannya pada masa depan. Dengan cara ini juga dapat belajar sesama berkawan. Dari China, Fujian, seorang nenek Chen Ping sebab belajarnya tidak sama. Saya mau belajar dan menggunting dengan gratis, dengan secara gratis dan menggunting rambut suami saya. Tak kira sukarelawan ataupun untuk kerja, setiap orang adanya sebab untuk belajar. Tapi yang sama ialah mereka berharap dapat belajar di sini, mendapat keyakinan dalam kehidupan. Kelas salon warga baru, bagus!